Twitter ada caranya sendiri untuk memastikan anda masih kekal bertweet dan tidak ketinggalan mengikuti perkembangan perlawanan sepanjang kempen Piala Dunia 2014 dengan kemaskini terbaru aplikasi itu. Anda boleh tukar profil anda mengikut pasukan kegemaran anda. Tak cukup dengan hashtag World Cup 2014, anda juga sebenarnya boleh menggunakan hash flag pasukan pilihan anda. Pengguna Twitter diberi pilihan untuk menjadikan logo atau bendera pasukan kegemaran mereka sebagai ikon profil. Jika anda mencari menggunakan hashtag World Cup, ianya akan terbagi kepada dua bahagian. Satu untuk keputusan masa sebenar tanpa disaring dan satu lagi keputusan yang telah diubah suai mengikut garis masa Piala Dunia. Garis masa Piala Dunia ini terbahagi kepada tweet, foto dan jadual perlawanan. Ruangan jadual perlawanan memudahkan pengguna untuk mengikuti tweet yang berkaitan dengan satu-satu perlawanan. Contohnya untuk perlawanan pertama pagi nanti, hanya perlu klik di ruangan jadual dan seluruh tweet perbincangan mengenai perlawanan itu dapat diikuti. Jika anda pengguna tengah Twitter sejak tahun 2010, mesti anda masih ingatkan hash flag di mana anda boleh menggunakan hashtag diikuti 3 abjad ringkas sesebuah negara. Secara automatik, bendera negara itu akan tertera pada tweet anda. Twitter memperkenalkan semula fungsi hash flag ini untuk penggunanya pada Piala Dunia kali ini. Pastinya semua ini menambahkan kemeriahan Piala Dunia 2014 di susur masa Twitter.